kita memang tak sarankan sangat. Baru-baru ni kita tak sarankan nak angkat benda berat. Anak ke, cucu ke, kalau boleh jangan lagi lah untuk. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kita teruskan. Okay, ini yang kata tadi tu, posisi badan yang betul. Ha, cara yang salah tu yang sebelah kiri tu. Dia betul-betul ha, bengkok. Ha, bila macam ni, kita punya pinggang, kita punya titik graviti tu dah berubah sikit. Berbanding dengan cara yang betul tu, dia masih lagi di tengah-tengah badan. Jadi jantung kita dia gampang nicely lah. Tengok je dia dulu. Dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan memang ikut teknik ni, sakit badan kurang lah. Kurang. Tak penat sangat. Ini dia punya fasa-fasa dia. Okey, seterusnya nak simpan barang. Okey, kalau barang yang ringan dan selalu guna, boleh letak di bahagian kita punya bahu dan juga pinggul lah. Tinggi ni. Tapi kalau benda ringan, jarang guna, letak, boleh letak atas. Sebab apa? Bila kita angkat tangan, jantung kita pun dia kuat juga dia pakai. Kalau kita cangkung pun sama. Okey, kalau benda berat memang kena letak bawah. Ha? Ha, tu lah. Ha, ini. Elakkan. Benda-benda berat jangan, kalau boleh, jangan letak di above head lah. Jangan letak atas daripada kepala. Bahaya tu. Sebab kita tak tahu bila-bila masa je benda tu boleh gitu. Unless kita letak orang lain ambil, tak apa. Okay, yang ni boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan alat bantuan lah. Alat bantuan seperti troli ke. Okay, yang gambar atas tu dia penyempit. Yang ni ada jual kat Daiso ni. Kalau kata memang tak boleh nak tunduk, dia tunduk macam pening ke, berdebar-debar ke. Yang ni boleh jual kat Daiso, dia ni je. Dia macam pistol je. You picit je, tak boleh kepit barang tu. Tapi selalunya tak ada sangat lah. Selalunya orang troli lah. Troli. Kalau nak pergi market ke apa ke, boleh bawa troli yang left side tu lah, yang kiri tu. Okay, yang sebelah kanan ni pun sama. Macam lelaki dia selalu bini serongkat ke, adik serongkat ke kan. Kalau you ada masalah, ini yang boleh bantu you. Itulah. Kita sarankan you pakai inilah alat bantuan troli. Okey, kalau kata kerja kena tolak troli, mesti tolak, jangan tarik. Kalau tarik dia lagi beban lagi kuat lah. Kalau tolak, kita guna kita punya tonjol yang besar. Kalau kita tarik, kita pakai ni je. Itu yang you penat tu. Penat dan juga sakit. Okey. Okey, berkaitan dengan stres lah tadi tu. Kenapa stres boleh menyebabkan penyakit jantung? Pertama sekali, bila kita stres, degupan jantung akan jadi cepat dan tak terkawal. Sama juga macam kita tekanan darah tinggi. Ha, dia memberi bebanan kepada jantung kita. Dan juga tindak balas kimia lah. Okey, pengurusan tekanan ataupun stres. Cara dia. Okey, ini 8 cara untuk atasi stres. Kita sedia maklum lah, tapi dia ada banyak. Ada banyak. Ini yang biasalah. Okay, satu, bersenam. Klise tapi ya. Bila kita bersenam, dia akan keluarkan sejenis hormon yang menyebabkan kita rasa gembira lah. Okay. Yang kedua, tidur secukupnya. Bila stres, selalunya kita, sebelum kita stres tu, selalunya kita akan kurang tidur. Bila kita kurang tidur, dia lebih kuat lah stres dia. Okay, luangkan masa dengan rakan-rakan ataupun keluarga. Yang ni, ya, betul. Macam kalau kita stres sangat, kita dah buat segalanya, tapi kita masih lagi stres. Boleh cuba yang tiga ni. Kita perlu share dengan someone lah. Ha? Okay, yang keempat, senyum. Ni pun klise juga. Tapi ini, kita kata kita trick kita punya brain lah. Bila kita buat benda yang positif, dia akan jadi positif juga. Hopefully, ya, benda-benda lah. Okey, sentiasa bersyukur. Okey, yang keenam, bertafakur. Okey, yang ni ikut kita punya religious lah, kita punya faith. Ha? Okey, rancang percutian. Yang ni saya no comment. Ada orang bila bercuti lagi stres lepas tu. Okey, yang ke-8. Okey, yang ni maknanya back to nature lah. Enjoy your life lah. Ha?
Okey, bagi kita selain pada 8 cara ni, dia ada lagi satu, relaksasi teknik lah. Relaksasi teknik dia ada beberapa jenis. Satu teknik pernafasan, imajinasi, meditasi, yoga, tai chi, qigong. Okey. Yang ni bila tuan-tuan dan puan-puan buat teknik relaksasi ni, dia akan membantu regulate kita punya pernafasan, kita punya perasaan semua tu. Dia akan membantu kita lah untuk pengurusan stres kita. Okey, tapi yang teknik yang paling famous sekali adalah teknik pernafasan lah. Deep breathing. Bila kita stres sangat, take your time and then duduk, sit down, loosekan apa yang ketat. Then you tarik nafas deep. Lepas tu hembus, perlahan. Dia akan membantulah. Orang kata teknik ni dia macam one shot. Ya, tapi dia sangat membantu daripada primary punya step yang biasa. Okey. Ini secara keseluruhannya, siapa yang merokok silalah berhenti. Kalau tak boleh berhenti, kurangkan dulu. Merokok ke, vape ke, rokok daun ke, apalah tu semua, kalau boleh kurangkanlah. Ha? Kurangkan dan berhenti. Kalau dah berhenti, memang tak pernah merokok, kena tengok juga sekeliling kita, takut kita ni passive smoker. Maksudnya orang lain yang keliling kita tu, dia pupa-pupa, kita sedut asap dia pun sama juga. Actually lagi teruk lah sebab dia tak ada filter. Ha? Okey, amalkan cara hidup sihat, pemakanan yang seimbang macam dietitian sarankan, ha? Lakukan aktiviti fizikal yang konsisten yang fisio kita dah ajar, dan juga mesti pandai tangani stres. Ubat-ubat pun jangan lupa. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.